Hari ini kita tengok City Hybrid RS. Okey, ini keretanya. Spoiler ductile. Dual tone rim tone. Ini engine dia. Oh, itulah engine hybrid ni. Itu engine hybrid. Ada lining biru pada logo ni. Okay, kita tengok dalam. Headrest dia biasa je design, tak mengancam. Seat dia Alcantara. Alcantara. Tu door panel pun biasa je. Oh, cibu ada bunyi. Biasa je macam CV lah. Door panel dia, control door panel dia. Okay, button dia. Macam CV. Lain sikit kan. Suka ni. Scroll je. Tup. Ni untuk phone. Ni untuk audio. Oh, ada home. Okey. Ni untuk lane keep assist. Untuk jarak depan. Untuk set adaptive cruise. Set speed, lepas tu nak tambah speed. Nak reason speed, lepas tu nak cancel. Okay. Simple sangat panel dia. Cluster meter dia. Okey, ada link keep. Apa ni watch? Ada pedal shifter. Cubby hole set kat depan. Icon button. Ada parking. Hard plastik. Ni pun hard plastik. Softnya sini. Hard plastik. Semua hard. Hard plastik. Ni rasa ada package dia ni. Okey. Ni soft. Sini je soft. Tak banyak. Tengok ada
damping effect. Door panel dia biasa tu ada lah. Oh, ada speaker. Sorry. Okay, ni from backseat lah. Dia ada air vent belakang ni. Actually aku prefer 12 volt charging daripada USB, sebab 12 volt charging tu kita boleh letak USB banyak-banyak. USB limited lah. Okay, ada ni. Tak suka dia low sangat dia punya setting dia. Ada air vent. Apa air intake. Ada soft sini, hard material. Oh, atas black. Okay, agak luas. Dua face. So daripada belakang kita nampak dia punya dashboard design dia. Simple sangat lah. Not to my choice. Okay, kita cerita sikit lah. Okay, aku tanya tadi, hybrid lah. Tanya pasal dia punya bateri. Bateri dia kalau tukar 7133 lah. Tahan dalam 7 tahun lah warranty dia. And then sekarang ni exemption tax lah. Kalau tak ada exemption tax, kita kata dalam 4-5 ribu juga. And then third fact lah, tak ramai yang booking hybrid ni sebab resale value lah katanya, sebab bateri punya pasal. Tapi for me no problem. Kalau buat loan 9 tahun, lepas tu setiap tahun tu saving 1,000-1,000 untuk bateri, okey lah. So tak ramai beli, so queue dia pun pendek je. And then ada banyak ready stock juga. Sebab tak ramai nak hybrid, ramai pilih V spec. So better ni lah. Kalau tengok assumption tax ni, better ambil lah. Kalau tak nak tukar-tukar kereta, okey je. Okay, kita nak test kualiti pintu dia. Okay, sedap. Kita test belakang pula. Okay, belakang pula. Belakang pun sedap juga. Solid juga pintu belakang. Lebih spek tu kosong. Okay, kita tengok kamera dia. Kamera dia satu je. Pakai wide view. Luas sikit pada CV. Sensing. Pakai radar tak? Tak tahu pakai radar ke tak. Tak sure pakai radar ke tak. Ni dia punya kamera, lane watch dia. Okay. Ni bateri motor hybrid dia ni.
Okey. Dia tambah spoil apa? Lid situ. Dual tone. Color pun smart. Okey, apa lagi feature dia? Tengok dia punya rim tire. Rim tire dia berapa? Okay. Itu aja dia punya feature hybrid City Hybrid RS. Okay. Lupa satu lagi, tengok dalam tu. Dalam dia pun okay juga. Masih kosong sangat dalam tu. Kosong dah sikit. Kalau Civic dia ada soft material balut. Okay, tu aja feature dia yang special bagi aku. Okay. Okay, aku akan semari review City RS Hybrid. Okay, first harga dia RM108,000 termasuk cukai jalan, tapi tidak termasuk exemption tax. Kalau tak ada exemption tax tu mungkin tambah RM45,000 lagi, estimate RM45,000. Okay, yang itu pertama. Yang kedua, tadi yang kedua aku tak dapat nak test drive sebab dia tak ada unit untuk test drive RS unit ni. Dia ada V spec je untuk test drive. Sayang betul. Okay, yang ketiga, harga bateri tu dah tanya service department dia, katanya dalam RM7,133 lah untuk harga bateri. Warranty dia 7 tahun. Okey, yang ketiga, yang keempat, demand agak low untuk City RS ni. Orang prefer pakai V petrol punya. Reason sebab resale value yang agak rendah. Mungkin bila tolak harga bateri kan, resale value dia akan kurang RM7,000-RM8,000 lah. Jadi banyak juga tu. Untuk orang yang aim dia untuk tukar kereta je, tak sesuai lah. Tapi kalau untuk orang yang aim dia nak tukar kereta, dia nak pakai sampai habis untuk selamanya, sesuai sangat. Sebab jimat minyak, kalau minyak pertama, yang kedua, dia tak banyak kerenah sangat lah bateri ni, bateri hybrid ni, sebab tak ada isu lagi lah. 8 tahun bahkan pun tak ada isu, Alhamdulillah. And then kalau takut pasal harga bateri tu, bayangkan lah, tak perlu nak takut sangat sebab every year tu boleh lah kumpul RM1,000 setiap tahun. So setiap tahun RM1,000, kalau setiap bulan mungkin dalam tak sampai 100 pun kumpul. RM1,000 bagi 12 berapa kan, tak sampai 100 pun, mungkin dalam 80, 80 70 ringgit setiap bulan. Okey lah, not bad. So kalau 70, 60 ringgit setiap bulan, minyak lebih kurang kan. Sebab tu orang macam RM70-80 simpan untuk beli bateri. Kalau minyak RM70-80 tu untuk sekali
untuk satu minggu, setiap minggu. Kalau yang travel banyak, macam harga sekarang around 95, setiap minggu tu 80, paling sikit lah 80 setiap minggu. So kalau setiap bulan untuk minyak ni dalam 80 dalam 4, dalam apa, 300 lebih, 320 kan, 360, 380, 80, 80, 160 untuk 2 minggu. Kalau untuk sebulan 320 sebulan untuk minyak. And then last thing ialah dia punya apa, quality dia lah. Quality dia lebih baik dari segi kekedapan bunyi pintu tu. Tu sedap, belakang depan rasa tak kosong lah, solid. Lepas tu yang lain sama je, hard plastik banyak. And then yang feature yang tak sukanya, interior dalaman je lah, itu je. Interior dalaman termasuk dengan hard plastik users, tapi berbaloi lah, tapi sesuai lah dengan segmen B. Okay, itu aja. Ada depan-depan aku akan tambah dalam next video. Bye.